بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نهانا عن الانفصال في ديننا. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Para jamaah rahimakumullah, topik kajian Ramadan kali ini telah ditentukan oleh panitia: optimalisasi modal sosial budaya untuk penguatan persatuan bangsa. Persatuan baik dalam skala keumatan maupun skala kebangsaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dapat kita wujudkan bersama, mempertimbangkan Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan yang khas atas dasar agama, suku, bahasa, budaya. Dan kemajemukan Indonesia ini berada dalam latar negara kepulauan, tidak seperti kemajemukan India maupun Amerika Serikat umpamanya dalam latar kontinental. Dan kemajemukan Indonesia terutama dari sudut suku bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia lebih dari sekedar suku, ethnic group, tapi bisa dipandang sebagai, mungkin dapat disilakan, mikronasionalisme. Inilah yang menjadi dilema kemajemukan dan kemudian berhimpit dengan afiliasi bangsa Indonesia dalam atau terhadap agama-agama yang hadir dan menjadi satu kekuatan yang diyakini oleh masing-masing pemeluknya. Sementara sekarang ini kita menghadapi era globalisasi yang menciptakan negara tanpa batas dan ada kemudahan komunikasi dengan perkembangan teknologi informatika, dan ada arus yang terjadi di dunia sekarang ini, arus liberalisasi, dan sekaligus juga mendorong arus pluralisasi, arus pemajemukan. Maka tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa, termasuk sebagai umat Islam di dalamnya, bersifat ganda. Ada dilema, lebih dari sekedar problema, kemajemukan, tapi ada tantangan pemajemukan. Ada dilema pluralitas, tapi juga kita menghadapi tantangan pluralisasi. Gejala pluralisasi pemajemukan yang melanda dunia, terutama sejak paruhan kedua abad ke-20, telah meruntuhkan federasi, konfederasi, uni, sebagaimana yang terjadi di Uni Soviet, di Balkan, dan bahkan sekarang juga menjadi tantangan bagi negara-negara yang berserikat dalam satu asosiasi kawasan seperti Uni Eropa dan tak terkecuali ASEAN. Karena muncul individualisme,
dan muncul egosentrisme dari bangsa-bangsa dan negara. Nah, hadirin dan hadirat, saya sengaja dengan poin ini untuk menggambarkan bahwa masalah persatuan Indonesia yang menjadi komitmen kita dengan Pancasila pada sila ketiga itu tidak bisa dipandang secara taken for granted. Apalagi ditambah oleh pola interaksi di antara kita, terutama ketika terjadi gejala intoleransi, kemudian masing-masing mengklaim kebenaran sebagai kelompok yang paling toleran dan kelompok lain intoleran. Ketika mengklaim kebenaran bahwa kamilah Pancasila, maka yang lain bukan Pancasilais. Kamilah yang Berbhinneka Tunggal Ika, maka yang lain tidak Berbhinneka Tunggal Ika. Pola interaksi dan wacana-wacana seperti ini yang pada hemat saya mengandung kerancuan nalar, ikut sedikit atau banyak kemudian mempengaruhi upaya kita untuk konsolidasi persatuan dan kesatuan. Saya berpendapat ketika ada sekelompok orang mengatakan kami Pancasila, sesungguhnya pada saat yang sama dia tidak berPancasila, karena Pancasila itu sangat mengakui dan menghargai kemajemukan dan seterusnya. Nah, namun alhamdulillah kita sebagai bangsa patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang majemuk, yang punya ciri khas kemajemukannya sangat unik sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Namun alhamdulillah berada di dalam skala kerukunan, keamanan yang relatif baik. Dan ini diakui oleh dunia secara relatif. Tentu tanpa menutup mata terhadap gejala-gejala pertentangan, perselisihan, apalagi di seputar agenda demokrasi pemilu 2019. Bangsa ini, umat ini terbelah. Bahkan dalam satu organisasi sekalipun mengalami keterbelahan luar biasa hanya lantaran perbedaan pilihan politik, perbedaan aspirasi politik, dan mereka memberikan dukungan politik sebagai persoalan hidup atau mati. Terjadi absolutisme, terjadi mengemuka fanatisme, suatu sikap yang zelot yang sangat ekstrim sekali di tubuh bangsa ini. Dan itulah yang membuat sekira pasca pemilu 2019 ini agenda Islam rekonsiliasi menjadi atau harus kita jadikan sebagai agenda prioritas, khususnya di kalangan umat Islam yang memiliki ajaran-ajaran yang mendorong adanya al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah, tentu selain dan sebelum kita kembangkan menjadi al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Nah, hadirin dan hadirat, mengantarkan diskusi kita nanti setelah sholat tarawih, saya ingin melihat mengapa integrasi Indonesia relatif terjaga walaupun tidak ada jaminan akan dapat terpelihara karena ada faktor-faktor pengganggu yang luar biasa tadi itu. Pertama, kita bersyukur karena para pendiri bangsa ini, the founders of this nation atau the founding fathers dan juga the founding mothers, adalah kaum cerdik pandai yang arif bijaksana. Mereka memiliki wawasan kearifan, kebijaksanaan yang begitu luas, memiliki wawasan kenegarawanan yang begitu tinggi, yang kemudian telah meletakkan kerangka dasar dari kebangsaan kita itu, terutama adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai common platform, kalimatun sawa,
dan bahkan dari sudut agama-agama sekarang dipandang Pancasila itu sebagai kristalisasi nilai-nilai agama. Februari 2018 saya memprakarsai sebuah pertemuan besar, musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa. 450 tokoh agama dengan pembagian secara proporsional. 3 hari 3 malam berdialog secara terbuka, bahkan berdebat secara panas. Namun kita telah menyepakati namanya kesepakatan bangsa. Dan ketika membahas agenda pertama dari musyawarah besar itu, bagaimana pandangan umat beragama terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila, positif jawabannya masing-masing menyampaikan, baik kalangan Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu menyatakan Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai agama. Memang dari sudut Islam, 5 sila itu luar biasa syarat isi. Dari sudut pandangan Islam, ketuhanan ditambah predikat yang Maha Esa adalah tauhid. Islam sebagai pengusul monoteisme murni, maka ketuhanan yang Maha Esa tiada lain adalah at-tauhid. Kemanusiaan yang sejatinya merupakan watak dari agama-agama. Agama-agama kalau kita selami berasal dari Allah, tapi tidak semata-mata untuk Allah, lillah, tapi lillah, lillahi rabbil alamin, mengandung konotasi linnasi ajma'in, untuk manusia dan kemanusiaan. Itu pula sila-sila berikutnya, apalagi yang terakhir, keadilan adalah watak Islam yang sangat kuat sebagai dinul adalah. Hanya saja sistem politik kita, sistem ekonomi kita, jika dikaitkan dengan sila kelima, sila keempat dari Pancasila, saya tanpa bermaksud mendramatisasi menyimpulkan jauh panggang dari api. Inilah yang membuat caruk maruk, centang perengang, kacau balau, kocar kacir, semua kata ulang yang ada dalam bahasa Indonesia itu untuk membaca dan menandai gejala kehidupan nasional kita di masa ini. Ini yang faktor pertama, modal sosial budaya pertama yang dimiliki oleh bangsa ini adalah adanya nilai-nilai dasar yang telah disepakati, diletakkan oleh para pendahulu kita, terutama Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Dan khusus Bhinneka Tunggal Ika ini luar biasa dalamnya, berbeda-beda tapi satu adanya. Ini yang sekarang hadirin dan hadirat dilirik oleh dunia. Saya beberapa kali di fora internasional mendengar langsung antara lain 2010 dalam pembukaan sebuah annual conference of community of San Egidio, ormas para awam Katolik yang berpengaruh di dunia, mengambil tempat di Barcelona ketika Kardinal Spanyol, Archbishop Spanyol, Wakil Paus di Spanyol dalam pidatonya dalam bahasa Spanyol yang saya tidak mengerti menyatakan bahwa model negara modern yang relevan dengan dunia di masa ini adalah Indonesia dengan Pancasila. Maka banyak tokoh agama dunia memandang saya dengan tersenyum. Saya pakai alat interpretasi, simultaneous interpretation. Mereka menaruh bangga pada Indonesia, saya jawab senyum juga. Namun dalam hati saya menangis. Pancasila di luar negeri dipuji-puji, di dalam negeri dicaci maki. Pertemuan berikutnya 2012, the second Catholic Muslim Forum, pertemuan 15 tokoh Muslim dan tokoh Katolik di Vatikan. Seorang tokoh Katolik mengatakan, kita harus belajar dari Indonesia dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Lagi-lagi modal sosial kita ini luar biasa. Maka perlu reaktualisasi, perlu revitalisasi. Dan tentu dari sudut keyakinan keagamaan kita masing-masing,
Pancasila sudah saya jelaskan secara selintas tadi, betapa nilai keislamian yang sangat kental. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, itu ajaran Islam. Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menciptakan manusia syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Dalam ayat lain, ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum, dalam perbedaan bahasa dan warna kulit. Tujuannya sama, lita'arofu, untuk saling membangun mutual understanding, mutual respect, bila perlu meningkat ke ta'awun, yaitu kerjasama. Dan di ayat yang mengisyaratkan adanya ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kamu umat manusia dalam perbedaan lidah, lisan, bahasa dan alwan, warna kulit. Di ujung ayat, inna fi dzalika laayatil lil 'alimin, sesungguhnya hal demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang alim, lil alimi, yang memiliki pengetahuan yang luas. Nah, faktor kedua, selain modal sosial pertama itu berupa nilai-nilai dasar yang menjadi kesepakatan baik Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya berpendapat bangsa ini alhamdulillah ditakdirkan dengan wawasan keagamaan. Dalam hampir semua agama atau semua agama di Indonesia ini yang menampilkan watak dasarnya yang wasatiyah, Islam khususnya wasatiyah, yang beraliran berpaham tengahan, pertengahan, wasatiyah. Inilah Islam yang oleh Al-Qur'an Allah menegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah jadikan kamu semua wahai kaum beriman sebagai ummatan wasata. Sulit diterjemahkan wasatiyah itu dalam satu kata, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Mereka menerjemahkan moderation, tidak pas betul. Bahasa Indonesia juga wasatiyah, akhirnya kita menyebutnya Islam wasatiyah, padahal Islam yang tepatnya wasatiyatul Islam, wasatiyat Islam. Betulan bulan Mei lalu 2018 dalam kapasitas waktu itu utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban, sekarang sudah mundur, saya memprakarsai pertemuan tokoh ulama dan cendekiawan muslim dunia di Bogor dalam satu pertemuan dalam bahasa Inggris disebut High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyah Islam. Syekh Al-Azhar datang, para tokoh ulama terkemuka datang, cendekiawan muslim 150 orang. 3 hari juga kita berdiskusi tentang wasatiyah Islam ini. Mungkin lebih sedikit 2 menit karena ini penting. Yang sebenarnya di Indonesia kita sudah mulai mengangkat dan mengharusutamakan dengan istilah Islam wasatiyah. 2015 Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah nasionalnya di Surabaya bertema juga paradigma wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah. Waktu itu ada 12 prinsip yang disepakati oleh para ulama Indonesia tentang aspek-aspek dan dasar-dasar dari Islam wasatiyah atau wasatiyah Islam. Begitu dalam rapat panitia pengarah pertemuan ulama dengan muslim di Bogor sedunia itu, kita munculkan satu prinsip yang penting yang sekarang juga menjadi pembicaraan di tingkat dunia, yaitu muwatanah, citizenship, menyangkut kewarganegaraan, menjadi warga negara dan bagaimana berperan untuk membangun negara bangsa di mana kita berada. Maka 13 prinsip inilah yang kita lempar ke pertemuan tokoh ulama dan cendekiawan muslim sedunia itu. Kita berdebat, akhirnya sepakat menjadi cukup 7 prinsip saja. Itu yang enggak tahu sempat ditayangkan apa tidak ya. Prinsip wasatiyah Islam yang jelasnya kita sebagai ummatan wasathah. Sebuah afirmasi penegasan dari Allah, wa kadzalika ja'alnakum
Wahai umat Islam, kami Allah. Kalau ada kata kami, ja'alna itu berarti Allah akan ikut berperan dalam membangun itu, tapi juga manusia harus ikut terlibat. Jadi tidak seperti khalaqtu sendiri Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, umat wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Agar kamu dapat menjadi syuhada, menjadi syahid-syahid yang mampu memberikan pembuktian dan kesaksian, testimoni-testimoni, menjadi syahid di dalam membuktikan bahwa kita adalah ummatan wasatah itu. Kemudian di ujung tadi lanjutan ayat itu, wa kadzalika ja'alna ummatan wasatah litakunu syuhada'an nas wa yakunur rasul 'alaikum syahida, dan Rasul Muhammad SAW akan menyaksikan kamu. Apakah kamu berhasil untuk membentuk diri menjadi ummatan wasatah? Kira-kira itu ayat yang sekarang bisa dipahami. Secara ringkas sebelum saya akhiri, ada 7 prinsip yang disepakati dalam pertemuan Bogor itu. Ada namanya Bogor Message, tadi saya bilang ke panitia, mungkin bisa ditayangkan. Ada bahasa Inggris dan bahasa Arab yang saya miliki. Dari bahasa saya, nggak tahu yang dipasang itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tadi di luar sini, pakai bahasa Inggris saja, banyak jamaah nggak paham bahasa Arab. Sama ya. 7 prinsip itu yang jelasnya wasatiyah, beragama dengan paradigma pendekatan wasatiyah, dalam beragama itu tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Jadi yang pas, yang sedang saya wasat tengah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan. Prinsip pertama, tawasut itu sendiri. Tawasut, atau ada yang kemarin diusulkan tawazun, menjaga keseimbangan. Oh, mohon maaf, sebenarnya urutan yang paling penting itu i'tidal. Yang pertama, ciri dari ummatan wasata sekaligus unsur penting dari wasatiyah Islam itu adalah al-i'tidal. Al-i'tidal itu bersikap tegak, berpegang pada kebenaran, lurus, dan menegakkan keadilan. I'tidal seperti dalam sholat, dari rukuk berdiri tegak baru kita sujud. Ini watak pertama, ini ciri pertama dari wasatiyah Islam, al-i'tidal. Dalam sense ada to behaving proportionately and justly and with responsibility. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut berdiri tegak, lurus, berpegang pada kebenaran. Ada hanif di dalamnya. Seorang yang hanif menyambut kebenaran, tidak ada kompromi, dan dia kemudian menegakkan keadilan. Islam sebagai dinul adal, perintah Quran i'dilu, berlaku adillah, termasuk terhadap dirimu sendiri, apalagi terhadap orang lain. Yang kedua, tawasut, atau mungkin saya lebih setuju tawasut itu menjaga juga keseimbangan. Luar biasa menjaga harmoni, keseimbangan. Di sini tawasut disebut positioning, ditanyakan ya, in the middle and straight path. Tapi berada di tengah tidak berarti kemudian tidak berpegang kepada jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan istiqomah. Sering diterjemahkan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, tidak salah. Tapi saya juga berpendapat as-siratal mustaqim, jalan tengah. Jalan tengah berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itulah jalan lurus, berada di tengah. Tasamu, penuh dengan toleransi, menghargai perbedaan. Pasti ada perbedaan di antara kita, di antara kelompok-kelompok di tubuh bangsa ini, di antara umat beragama. Tasamu, ada perbedaan, dan itu bukan wilayah untuk dikompromikan. Maka dialog antar agama dan pluralisme keagamaan bukan untuk menyamakan agama, dan bukan pula untuk mengembangkan perbedaan-perbedaan. It's not to similarize our differences or to differentiate our similarities. Tapi kita mengakui perbedaan masing-masing, lakum dinukum waliyadin, tapi kita bersaudara sebagai bangsa dan sebagai manusia.
Nah, begitu pula sesama umat Islam yang sekarang menjadi gejala cenderung mengklaim kebenaran, menyalahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan kelompok lain. Selama itu berada di dalam wilayah furu'iyah, cabang-cabang agama, muamalah, kehidupan duniawi, bukan akidah, itulah wilayah tasawuf. Kita saling menghargai perbedaan dan gak usah dikembang-kembangkan, dan gak usah kemudian ada judgement yang saling menyalahkan, kecuali di wilayah dasar agama usuluddin. Kalau ada yang meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, itu usuluddin, itu syahadatain, maka di situ tidak ada kompromi. Walaupun kita tetap kemudian mengedepankan kebersamaan dalam hidup sosial. Nilai tasawuf yang selanjutnya syura, cenderung untuk bermusyawarah. Banyak sekali semua prinsip-prinsip ini berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Penuh dengan musyawarah yang dalam menyelesaikan masalah, bukan main menang sendiri, main pokoke, tapi cenderung untuk menyelesaikan masalah secara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Terus terang ulama dari luar negeri menyampaikan kepada kita, ini yang dilihat menjadi ciri khas umat Islam Indonesia. Kalau ada masalah, duduk bersama, selesaikan, menerbangkan akal pikiran, akal daripada okol. Ini dilihat sebagai ciri khas, walaupun saya tidak tahu, mungkin juga tergerus oleh waktu. Syura, maka ada masalah apapun seharusnya bisa selesai. Dan saya yakin apapun masalah di antara kita, baik di antara umat Islam, antar umat beragama, antar perbedaan kepentingan politik, kayak di kampung dulu itu anak kecil berantem ya, karena merebut kelereng. Sejak kemudian sudah main kelereng bersama ya. Itu watak bangsa Indonesia. Saya kira Islam ikut berperang memberikan pengaruhnya. Akan segera saat ini yang ke selanjutnya, islah, cenderung untuk melakukan perbaikan, rekonstruksi, restorasi, rehabilitasi dalam kehidupan bersama. Ketika ada kerusakan, maka kita bersama-sama minal muslihin. Sekaligus prinsip islah ini menolak kalau kita terjebak menjadi minal mufsidin, pembuat-pembuat kerusakan di muka bumi ini. Islah cenderung untuk melakukan, termasuk islah dhatil bain, yang bersifat mendamaikan di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Itu ayat Qur'annya sangat sering kita dengar. Fa aslihu baina akhawaykum innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, dan seterusnya. Yang selanjutnya qudwah, cenderung melakukan kepeloporan, mengambil inisiatif terutama untuk membangun, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini juga menjadi ciri dari ummatan wasathah tadi. Ketika ada kerusakan, maka dia melakukan islah dan dia mengambil prakarsa, baik dengan mengajak orang lain, bahkan mungkin dia lakukan sendiri, kemudian orang lain akan mengikutinya. Dia menjadi teladan, uswah, kedua dengan uswah itu hampir sama artinya. Dia menjadi role model dalam masyarakat di dalam melakukan upaya-upaya perbaikan. Dan yang terakhir, ini relatif baru, tidak ada dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab lama, kiri dari ummatan wasathah itu muwaqanah. Ini tentu dalam konteks adanya al-watan, negara bangsa yang menjadi realitas global, kita berada dalam negara-negara bangsa, maka muwaqanah, yaitu mengakui bahwa kita berada di dalam sebuah negara bangsa itu, maka kita menjadi warga negara dan menjadi warga negara yang baik, ikut berperan untuk membangun negara. Muwatanah sekarang dikembangkan istilah al-muwatanah al-mushtarakah, common citizenship, untuk membangun kehidupan dunia ini. Yang saya kira kembali ke Indonesia ya, kita bermuwatanah dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika di dalamnya, ada Undang-Undang Dasar 45. Maka inilah era bagi kita untuk memberikan bukti sebagai ummatan wasathah dan mengembangkan al-muwatanah. Hadirin dan hadirat yang dihormati Allah, saya memilih untuk menjelaskan ini, mohon maaf agak panjang, dan biasanya lebih panjang lagi.
Saya kira cukup dengan 7 prinsip ummatan wasatal inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan beragama sebagai umat Islam, dalam kehidupan berbangsa bersama yang lain. Pertama, prinsip kita mengakui kemajemukan, mengakui keragaman, recognition of the plurality, plurality, multiculturality. Dan yang kedua, kita kemudian bersedia untuk hidup berdampingan secara damai, peaceful coexistence. Dan yang ketiga, kita terbuka untuk melakukan kerjasama, ta'awun bersama kelompok-kelompok lain untuk baik untuk tujuan kebangsaan. Dan ini kita tegakkan atas dasar kesadaran. Pertama, kita adalah sesama muslim. Iman kita mengikat kebersamaan kita. Kedua, kita sama-sama bangsa Indonesia ditakdirkan hidup di negeri yang subur indah ini. Dan yang ketiga paling utama sekali, kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Inilah al-ukhuwa al-bashariyah, al-ukhuwa al-insaniyah. Maka titik kemanusiaan inilah yang harus menjadi fokus dari orientasi keberagaman maupun kehidupan kebangsaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti setelah tarawih kita diskusikan secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.